Well, hello everyone. Jadi video kali ini itu aku bakal bikin video about my final exam. Jadi di malam sebelum malam hari ujian atau belajar itu aku di sini nyiapin atau nge-schedulein jadwal-jadwal ujian aku. Jadi aku harus tahu materi yang bakal diujiin itu apa dan disimpan di mana dan harinya juga. So this is me making the schedule di Canva. Udah mau sampai dikit lagi. Ini udah sih bukanya. Welcome to my crib. Jadi aku udah sampai di rumahnya Mbak Cacing here, dan aku sekarang mau ngerjain UAS aku dulu, website. Tapi before that, jadi Mbak Caca itu beli album NCT Dream dan katanya pengen di unboxingin. Jadi kita mau nunjukin kalian unboxing albumnya NCT Dream yang terbaru. Jadi sebelum UAS, kayaknya kita bakal unboxing untuk albumnya. So, let's go. Aku pengen lihat album Korea. Jadi ini albumnya punya Caca, dapat poster. Oh, so big. Ini lucu atau siapa sih? Iya, sumpah nih bagus banget. Gak buluan. Ini isinya apanya? Ini CD-nya. Oh, ini CD-nya. Photocard. Oh, ada photocard-nya. Aku harus pelan-pelan banget nih. Oh, Temporary tattoo. So cute. Tuh, 2, 3. Tadi ternyata juga dikasih, apa namanya ini? Iya, photocard sleeve gitu ya. Tangan sama message-nya gitu, tapi kita gak tahu message-nya apa. Aku lagi ngecek, kayak kan biasanya kalau di album itu kan dapet apa sih, PC. PC itu apa sih? Photocard. Aku pengen lihat harga satu photocard-nya itu berapa. Ada yang wow, 1 juta. Enggak, aku kira tuh awalnya photocard mereka tuh pakai kayak professional kamera gitu loh. Ternyata cuma kayak selfie yang kayak gitu doang. Oke, kita bukannya malah ngerjain. Oh, gimana sih? Upsi. Oke, waktunya aku mengerjakan UAS. Kevinar Rafa. Mau nunjukin kalian website yang aku buat. Sebenarnya gak sendirian sih, cuman jadi tuh aku buat website online shop gitu, dan kelompok aku itu online shopnya baju. Oke, jadi ini aku buat kayak ada ya basically kayak website clothing dan gitu itu di sini. Dan ini pertama kali juga aku bikin website, jadi kayak bisa dipencet ada home, clothes, terus nanti kalau dipencet dia bakal muncul ke halaman new page-nya gitu. Terus ada fotonya, terus ada aksesoris juga. Nah, di sini aku masih nggak tahu mau ngomong apa, cuman ya aku bakal buatin sekarang. Lo bantuin aku bikin kata-kata. Apa? Katanya about us gitu kan. Di... Terus misalnya dibuat oleh 4 Dibuat oleh berapa anak muda. Aku masih nggak tahu mau bikin kata-katanya apa. Sekarang kan aku harus bikin page about us gitu kan. Kayak tentang background brandnya gitu kayak gimana. Tunggu. Dibuat oleh 6 orang. 6 orang apa? Yang memiliki apa? Misalnya passion dalam dunia yang passion. Yang memiliki passion. Brixen juga
gunakan dan nyaman untuk dipakai. Menjadi awal mula dalam bidang busana yang yang menampilkan gaya simple gitu lah ya, elegan. Elegan di Indonesia nggak sih? Iya. Anak muda. I think that's basically it. Hey Dan, about us segini aja nggak apa kali ya? Jangan untuk dipakai. Kenalan anak muda. Okay, aku udah selesai ngerjain bagian aku. All done. Untuk websitenya udah selesai. Jadi di sini semua udah ada baju-bajunya. Aku bakal nunjukin kalian kayak website aja gitu ya. Jadi di sini ada kayak kolaboratif season, diskon, terus kayak aksesoris gitu-gitu. Dan di sini ada baju-bajunya juga. Itu kayak gini. Dia udah ada kayak add to cart. Jadi aku bakal lanjutin bikin websitenya. Hujan ya? Enggak. Mbak Caca mau naro apa yang namanya nih? Ini apa namanya? Polaroid di situ. Mbak Caca juga suka sama itu. Siapa namanya? Yungi. Yungi sama V. Ah, Yungi sama V. Itu V. V. Really? Well. Just a shadow. Very pretty. Aduh, tapi sayang banget, masih kejepit banget. It's fine. Chandler. Ini tadi di albumnya dapat ini nih. Dari siapa? Jamin sama. So cute. Sekarang kita mau gojek. Gojek apa? Hakka dim sum. Tadi apa ya? Hakau somai. Yang mie itu tadi apa? Ini mungkin ini cobain. Sama nggak ini? Beda. Ini polos. Iya. Kita ke sini. Atau sama aja kita? Bukan. Kakak, apa sih ya? Ada bengkoangnya yang kamu bilang itu? Enggak, ada. Ini polos. Sekelas. So good. Chili, apa namanya? Chili noodle. Apa sih ini? Chili noodle. Chili noodle. Nah, so good. Pedes. Buat sumpah. Nama dia bukannya Hakka dim sum. Iya. Dim sum somai gak sih? Dim sum tuh ini, yang kayak Hakka udah gitu apa sih? Oh. Ini siomainya, coba. Mau gak namanya? Enak namanya apa? Tasty banget. Enak. Ya, di BSD kan, dia di BSD kan, cuma sering beli. Lumayan cepet ya, kita gak lama banget. Iya kan, gak lama kan. Jadi cobain ceker. Sekarang di Nut udah tau yang ngejual ceker yang tanpa tulang tuh. Emang ada? Aku sih nggak ceker ya. Wah, enak deh. Apa texturnya or like the look of it? It's so good. Oh. Aku takut gatal. Jadi pak dibandingkan kayak moon chicken. Tapi aku nggak like bagel, jadi cuma yang like. Dia kamu tahu nih, pengetahuan makanan kamu. Dia buat makan-makan enak gak sih? Enak, Jepang. Terus ini kasih minyak sini. Ya, lu kayak gitu. Terus kayak... Iya, terus buat dipinnya bukan kayak salmon slice, tapi kayak cubes. Kamu pakai masker?
harusnya tau gak sih ini tuh ada kayak daging-daging kecilnya gitu atau apa kek siminya. Karena kenyang banget. Ini kayak drill mukbang. I know. Dasar. Jadi aku bakal ngakhirin vlognya di sini. Jadi video ini bakal aku bagi jadi dua parts. So I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye. Thank you for watching.